من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم رب زدنا علما ولا تنقصنا يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. سورة الكهف إن شاء الله سورة يكلفن لسك. ربنا لكم يعني رحمتي الله سكليان. Sebenarnya kita pada malam ini tajuk baru, maka telah dicadang kepada saya oleh pengurusi kita, Datuk pengurusi, mungkin dia tak ada malam ini tak? Ya, tak. Pengurusi pergi ke Mekah. Dialah cadang dan saya Suratul Kahfi. Maka saya terimalah cadangan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Suratul Kahfi ini surah kemudahulu sebenarnya. Sebenarnya surah ini dia ada kaitan, ini mukadimah kita. Surah Al-Kahfi ini dia ada kaitan dengan dua surah yang sebelumnya, yaitu Suratul Nahl, Surah An-Nahl dan Surah Al-Isra. Tiga-tiga gandingan surah ini. Tiga surah ini ada kaitan rapat antara satu sama lain. Kita akan analisa dan kita boleh ambil iktibar yang sangat banyak kerana ketiga-tiga surah itu mempunyai keajaiban-keajaiban yang tinggi, yang sangat besar, yang tak mungkin pemikiran kita boleh sampai. Malam ni kita cuba sedaya upaya kita, mungkin tak boleh habis kita urai mukadimah dengan Suratul Kahfi yang ada kaitan dengan surah yang sebelumnya, iaitu Surah Al-Isra, dan sebelum Surah Isra itu Suratul Nahl. Maka tuan-tuan dan puan-puan beri perhatian, kita fokus kepada tajuk kita ini. Ayat
perintah dalam bersolat. Allah perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersolat, nak menempuh ejekan-ejekan dan penentangan-penentangan orang-orang kafir, maka Allah sebut di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 127 dan 128 akhir. Dua ayat yang akhir. Kita tengok dulu dalam surah An-Nahl yang ada kait hubung rapat dengan tiga-tiga surah. Dua ayat, ayat 127 dan 128 itu Allah perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Itu penutup surah An-Nahl. Surah yang ke-16. Ada ya, insyaAllah. Okey. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Ayat 127 An-Nahl. Allah kata bersabarlah wahai Muhammad. Ini perintah supaya kita bersabar kepada baginda sendiri, kena bersabar menghadapi musuh, musuh Islam. Bersabarlah nama-nama, dan tiadalah kesabaran kita melainkan dengan pertolongan Allah. Setiap yang bersabar pasti ada pertolongan Allah. Yakin, kita kena yakin dengan sesungguhnya. Dan janganlah kamu bersedih hati. Orang yang menentang kita, yang tak intirah kita, yang apa semua, jangan sedih hati. Jangan lekas kita malu, kena sopan. Itu jangan bersedih. Wala tahzan alaihim. Jangan kita bersedih hati. Orang tak sokong kita, orang menentang kita, orang tak setuju dengan Islam, jangan kita sedih hati. Itu kaedah. Sebab itu Allah perintah kepada baginda supaya bersabar. Sabar, tiadalah kesabaran itu kecuali mesti ada dapat pertolongan dari Allah. Ini perintah yang diajar. Dan wala tahzan alaihim, dan jangan kamu bersedih hati. Maknanya terhadap kekafiran mereka itu. Jangan kita sedih hati terhadap penentang-penentang kita, terhadap orang yang mengejek-ngejek kita, jangan sedih hati. Kita kena go ahead, jalan terus. Jangan kita peduli penentang. Setiap perkara ni ada orang menentang. Wah, mulai macam mana, comel sekalipun, dia pasti ada orang menentang. Seperti mana itu imam kita, guru kita, Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'. Dia kata, kalau kamu ada rancangan yang baik atas suatu pendirian yang baik, maka jangan harap orang boleh beri sokongan kepada kamu 100%. Kalau kita ada sesuatu yang baik, jangan harap manusia boleh beri sokongan kepada kamu 100%. Sebab tidak ada dalam sejarah manusia, buatlah mulai macam mana pun, pasti ada orang berhutang. Itu kena pakai kaedah sopan. Okay? Pakai kaedah sopan. Kalau Imam Syafi'i kata, kalau ada 70% orang sokong, arti kata lain pula 30% menentang. 70% orang sokong, 30% orang menentang. Cantik. Cantik. Dan kalau 50-50, 50 sokong, 50 tak sokong, comel, kata comel. Kalau anda yang ketiga, 30% saja yang sokong, 70% yang menentang, cantik, molek, comel, cantik kan? Dalam keadaan yang begitu banyak
orang yang menentang kamu 30 saja sokong, 70% tak sokong, jangan serendah. Jangan fikir, kena sabar. Jangan sepi dada. Jalankan. Dalam keadaan yang banyak orang menentang kamu, hendaklah kamu berusaha sedaya upaya supaya jangan terlalu banyak orang yang menentang kamu. Dipahamlah. Imam Syafi'i kita kata, kalau kita ada sesuatu rancangan yang baik, kira baik dari sisi kita, seorang apa semua orang baik, jangan harap orang boleh beri sokong pada kamu 100%. Okey? Sudah tentu ada orang yang menentang. Kalau orang menentang 30%, maknanya 70% sokong. Cantik. Cantik tu. Jangan kata fed up aku, jangan. Kalau 70% sokong, 30% tak sokong, cantik. Kalau 50-50, 50 sokong, 50 tak sokong, comel. Comel. Kalau 30% saja sokong, mana 70% menentang, cantik molek. Dalam keadaan yang begitu banyak orang menentang, dan macam mana? Kena usaha keras supaya jangan terlalu banyak orang yang menentang. Orang menentang dia tak ada. Supaya jangan terlalu banyak orang yang menentang. Bagaimana? Mensedikitkan bilangan figure yang menentang. Orang menentang tak ada. Nah, itu. Sebab itu di sini ayat 127 itu Allah perintah pada baginda, wasbir sabarlah wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Jadalah kesabaran itu kecuali ada pertolongan Allah. Sabar tapi kena pegang sentiasa. Pasti ada pertolongan Allah. Wa la tahzan alaihim. Janganlah kamu wahai Muhammad bersedih hati terhadap mereka. Jangan bersedih hati terhadap orang menentang orang kafir itu. Wala takufai fi dhaikin mimma yanqurun. Jangan pula kamu bersedih hati terhadap kekafiran. Jangan kamu pula sepi dada. Jangan kamu tersepi dada terhadap apa yang mereka tipu daya helak. Kena ambil itu cara perjuangan kita. Sebab ini kita nak cakap suratul kafir ni ya. Cumanya kita hurai ada hubung kait dengan tiga-tiga ayat. Tiga-tiga surah. Kita kena beri apa ni pengertian yang sungguh insyaAllah. Sabar di atas tipu daya helah manusia. Sabar. Okey. Kemudian ayat 21-28. Inna allaha ma'allazina attaqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Ini surah takwa. Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu penuntut. Dua ayat penuntutnya, okey. Kita pergi lagi. Nabi faham. Itu dua ayat penuntut suratul Nahli. Kemudian setelah perintah sabar itu disambung dengan suratul Isra.